Salam Pramuka. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022, PDDI Kota Bogor mengadakan kegiatan Donor Darah Ghost to School sesi kelima dengan semboyan Ciptakan Generasi Pendonor Berkelanjutan. Kegiatan tersebut dimulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 12 siang bertempat di SMN 10 Kota Bogor. Kegiatan Donor Darah Ghost to School ini dibuka untuk kalangan pelajar dan masyarakat umum. Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan. Tapi pas sudah dicek dan sudah diambil itu enak banget. Dan mungkin ini bakal jadi pengalaman yang menyenangkan. Dan next time aku bakal ambil lagi insya Allah. Buat menyumbang orang lain. Kalau saya sih supaya membantu orang yang membutuhkan. Iya, pertama kali. Pertama kalinya. Saya juga pertama kali. Perasaan. Sakit. Enggak, ngetalu enggak sakit. Gengsi, Bro. Ya. Saya kalau saya sih setelah didonor saya senang bisa membantu.